nang IG terus gue si bawa terus anak konser tapi bayangan toh nggak gitu bayangan ini nggak pas ulang tahun Mori loh, selesai terus melewati tidak pernah ini semua. Memulai usaha ini tuh sejak kapan mas? Nah, sebenarnya sih hobi, awalnya hobi. 2016 aku datang ke event di Jepangan. Di mana mas? Di Unsud, Festival Jepang Unsud. Fakultas Budaya. Iya, Fakultas Ilmu Budaya. Di sana terus lihat loh, kok ada yang pakai kostum. Akhirnya tertarik. Terus saya googling cara bikinnya gimana sih, terus bahannya apa aja. Akhirnya belajar sendiri dari internet. Langsung tuh 2016 ya mas? Iya, 2016. Pertama kali bikin apa dulu mas? Karakter ini malah. Apa itu mas? Dari Senseiya. Senseiya. Oh, topeng Senseiya berarti mas ya? Full set. Oh, cuman full set. Yang lain udah pada hilang. Termakan usia. Senseiya itu yang kuda apa yang iya, Pegasus mas? Pegasus. Ini yang film animasinya. Bukan ya, yang kartun. Setelah itu? Setelah itu aku langsung ikut kompetisi dan nggak menang. Kompetisi lokal maksudnya mas? Masih di Unsud. Namanya kompetisi apa maksudnya? Festival Jepang Unsud itu tahunan. Setiap tahun harusnya ada, tapi karena 2 tahun ini pandemi jadi nggak ada. Gitu. Mas kalau bahannya apa sih mas? Bahannya itu dari Eva Foam. Eva Foam itu bisa dijelaskan material apa itu mas? Busa hati. Busa hati. Yang biasa buat sendal, sepatu, alasnya gitu. Nah, itu Eva Foam. Kenapa pakai bahan itu mas? Karena bahannya mudah didapat dan juga mudah dibentuk. Daripada bikin pakai resin, fiberglass itu kan biayanya lumayan mahal. Jadi ini yang terjangkau. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.